Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ninda Channel. Nah, di video kali ini aku mau makan-makan. Nah, kali ini temanya jajanan apa aja yang aku beli hari ini. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan let's go. Nah, yang pertama ini aku beli corn dog rasa coklat. Nih, wow, coklatnya. Coklatnya emang enggak seluruhnya ya, tapi lumayan tebel. Kita berdoa dulu. Maaf ya, lupa tadi. Nah, ini. Wow. Ini. Di dalamnya ada keju mozzarella, tapi ini udah agak dingin jadi nah, karena ini udah dingin jadi nggak bisa kayak panjang kayak gitu loh. Yang di dalamnya ada sosis, terus juga keju, terus dilumuri sama tepung, terus luarnya dikasih tepung panir sama kentang goreng. Kayak gini, Allah. Nah, kayak gini, nih dilumurin kentang goreng sama tepung panir. Nah, ini tuh dikasih saus sama mayones. Nah, aku tadi minta saus sama mayonesnya dipisah. Ini pendamakan setelah dikasih mayones sama saus jadi lebih menarik dan lebih pengen dimakan. Ya, ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ketiga ini kimbab. Aku baru pertama kali sih nyobain kimbab, tapi kalau dilihat tuh kayak sushi kayak gitu kan? Kayak sushi kayak gitu. Jadi ada nasinya, terus juga ada nori, terus dalamnya ini ada ayam atau sosis, terus ada timun. Let's go, kita cobain. Oh ya, ini aku emang nggak jago pakai sumpit ya, jadi please jangan dibully. Nih, kayak gini nih. Ini juga disediain sausnya, aku mau pakai ini. Nah, ini mau aku kasihin saus. Biar lebih enak. Dan coba ini.
pedes-pedesnya dikit kayak gitu. Dan yang terakhir ini ada pentol. Ini tuh pentol tapi ada kuahnya gitu, dan aku mau taruhin ke mangkok. Nah ini kayak gini loh, dapat banyak banget. Ini harga 10.000. Pentolnya dapat 10. Lumayan. Sekarang kita mau cicip yang kuahnya. Aduh. Ngeri cabenya. Uy. Hah. Sekali. Wow. Pedes, besti. Sekarang kita cobain pentolnya. Ini, nah pentolnya ini empuk banget, kerasa ayamnya, dan dicampur sama kuah mantap. Sok. Mama, aku mau lagi. Buat aku aja lah. Aku mau lagi ininya. Empuk. Nih lagi. Oh ini aku mau. Aku mau liatin bagian tengahnya. Dagingnya tuh kelihatan, tapi nggak tepung aja. Rasa ayam. Pedes besti. Dan apa mau lagi dah? Cabenya deh. Dari makan tadi aku mau bahas satu-satu. Nah yang pertama tadi aku makan corn dog. Corn dog coklatku itu harganya 10.000, isinya mayones full dan enak banget, coklatnya tebel, kerasa banget. Dan itu aku kasih nilai 9/10. Dan yang kedua itu hotang yang sosis keju mozzarella, terus dilumuri sama tepung, di luarnya kasih tepung panir sama kentang. Itu harganya 13.000, aku kasih nilai 9/5/10. Nah yang ketiga itu kimbap, aku baru pertama kali makan kimbap. Jadi itu tuh kayak sushi kayak gitu, tapi dalamnya sosis dan enak. Lebih enak lagi kalau dikasih saus tadi. Aku kasih nilai 8/5/10. Dan yang terakhir ini pentol, pedesnya ngena banget. Ini harganya 10.000 dan aku kasih nilai 8/10. Dan favorit aku jatuh pada hotang. Gak tahu kenapa, pokoknya hotangnya itu crunchy banget, aku suka. Dan dikasih saus dan mayones itu banget. Jadi favorit aku hotang.